Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjutkan untuk sheet ADIS, PAR, dan UGM, ini ada kesalahan ya yang cukup fatal ini. Persamaannya keliru pada extra bed. Kita ulangi lagi sama dengan buka config tarif, arahkan pada extra bed ini. Ini persamaannya kemarin di J. C8 harusnya di K8. Enter sehingga 100 ini. Ini kalau kita rubah pada angka sebenarnya yang mirip-mirip maksud saya. Misal extra bed dengan harga 700 itu sekitar 300 ribuan nih. Kemudian untuk breakfast di 90 ribu seperti ini. Oh, ini nolnya tambah 1. Kurangi. Maka di sini untuk ininya sudah otomatis nih. Oh, tiga. Ini nolnya kurang lagi, kurang 1. 300.000. Oke ya. Kembali ke hitungan, ini udah 300 benar. Kalau udah benar, kita kembali sini ke Malioboro, kita saving dulu. Lanjut. Prinsipnya untuk sheet mal ADIS PAR UGM ini sama ya. Bedanya hanya di sini aja untuk harga hotel. Tapi untuk komponen makan yang lainnya itu udah sama semua. Maka kita akan membuat satu persamaan. Kita klik ADIS, kemudian tekan CTRL Control seperti ini biar terpilih semua. Baru setelah itu kita klik Malioboro yang mal, kita copy ini sheet by sheet ya, dari E ini E7 sampai ke E27, Ctrl C, lalu letakkan kursor pada ADIS seperti ini. Ini kita pilih 3 lagi, letakkan pada E7, perhatikan di sini ya, Ctrl, tekan Ctrl, terus kemudian pilih kayak gini. Saya ulangi. Ini kan udah terkopi ya. Kemudian klik ADIS, tekan Ctrl, tekan masih tekan ya. PAR-nya dipilih seperti ini, Ctrl-nya masih dipilih. Baru setelah itu letakkan pada E7, Enter. Maka di sini semuanya sudah kena semua. Kemudian untuk Malioboro sama. Ini kita copy, Ctrl C, klik ADIS, tekan Ctrl lagi, pilih semua, seleksi, letakkan sini. Samakan lagi untuk yang extra bed sama breakfast. Dua ini kita pilih semua, Ctrl C, ADIS, tekan Ctrl, letakkan sini. Yang kita copy pada kontrak rate ini, Ctrl C, ADIS, Ctrl, letakkan sini, enter. Ini perkaliannya 00 semua. Maka kita kembali ke inquiry perkalian pada snack ya, ini snack box. C58. C58. Nah, di sini kita tambahkan untuk warna hijau. Kita kasih warna hijau. Sneboknya satu kali. Ini samakan sama ini. Air mineral 6 kali, 1 botol 1.
soft drinknya satu seperti ini, maka dia seperti ini masuk ya. Udah yang par udah masuk semua, UGM udah masuk semua. Ini diperhatikan ada kesalahan pada penulisan pada DL nih ya, hotel Wisama, harusnya Wisma. Pada inquiry juga sama, dirubah Wisma bukan Wisama. Wisma JIP. Kalian untuk yang wisamanya kita rubah lagi, kesalahan mengetik. Kemudian kita kontrol di config tarif Wisma JIP. Seperti ini penulisannya, benar. Kembali ke quotation, ke yang UGM, maka dia udah otomatis sembuh dari kesalahan tadi. Oke, kita cek satu persatu, barangkali ada not available lagi, aman. Yang ini juga aman. Kita lanjutkan copy paste yang di sini. Ctrl C, klik Addis, tekan Ctrl, taruh di E40, Enter. Balik lagi, ini kita copy, tekan Addis, Ctrl, 3 sheet terpilih, Enter. Kurang, ini kita copy lagi. Ctrl C, Addis pilih, kita cek satu-satu. Addis, oke, tidak ada kesalahan. Parangtritis aman, tidak ada kesalahan. UGM aman, tidak ada kesalahan. Kembali ke inquiry. Sekarang kita lanjut suatu persamaan ya. Di sini perhatikan ini ada quart ya. Sehingga di sini kita bikin persamaan biar kita memudahkan aja ya. Ini quart ya. Jadi harga untuk satu kamar berempat, maka kita ambilnya sama dengan quart, sama dengan lagi Adi Sucipto, pilih yang quart, sekarang kita lanjutkan untuk yang itinerary. Sama dengan masuk sini, jadi kita bikin samaan lagi ya, jadi biar jelas bahwa ini satu kamar berempat. Kita samakan mulai di atas,
Sekarang disamakan untuk harganya sesuai dengan angka ini. Perhatikan, ambil sheetnya yang kuat. Sama dengan yang 44 sama dengan ini lagi 160. Sudah selesai, tinggal kita coba cek di sini. Weekday. Amaris Wijaya Putrajaya Wisma. Sudah sama ya? Oke, selesai. Terima kasih.